Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kesiki sambungi yang guruta ritujuna kita al-aqidah yang mempelajari tentang aqidah-aqidah yang harus kita pahami di dalam agama Islam. Dan kita sampai pada pembahasan beriman kepada kitab-kitab atau kilau risininna kita ia purana peturunge fung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pakutanana pekogai bate tak matepe lauri kita na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab jangan sampai ia rotepe ewareka adami. Ya, iman itu hanya ucapan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara beriman. Misalnya beriman kepada Allah, dulu puada maka dah saya beriman kepada Allah. Nekia, pikoge berarti tambah tepuk lor Allah Taala. Begitu pula kepada kitab-kitabnya, begitu pula kepada para malaikat. Nah, sekarang bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, beriman bahwa semua kitab datang dari sisi Allah. Kekima tepuk makada ya rusinina kita boleh mana ngirsisina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dimaksud di sini adalah kitab yang pada kemurniannya, bukan kitab yang termasuk yang telah dirubah oleh ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, termasuk Al-Quran. Kekima tepuk makada itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apa namanya? Epapole iwe rasengi Al-Qur'an. Tongangi makada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiwi itu perkataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka defung Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran. Ya awal-awal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab. Kadafung Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan al-kitab bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injil, dan dia yang telah menurunkan Taurat dan Injil dan kitab-kitab ya, atau lembaran-lembaran seperti ya suhufnya Ibrahim dan Musa, suhuf Ibrahim wa Musa. Intinya bahwa yursininna kita boleh mana ngirsisina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diyakini, harus diyakini. Maka dai fung Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Maka daya kita ini masuk sini Al-Quran oleh rufung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian narikup oleh rufung Allah subhanahu wa ta'ala berarti ya roh adannahung la ta'ala, berarti itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah sesai ini mengingkari bahwa Allah itu berbicara. Ya, kita meyakini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadirun ala ta'ala mabisyari nasaba' wa rikada. Allah itu berucap dengan ucapan, dengan huruf, dengan suara yang dapat dipahami. Banyak sekali dalil di dalam Al-Quran. Di antaranya misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna, dan kami berkata, ya,
Ni ke maka dah pun Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, manasah ya Adam, uskun, wahai Adam, tinggallah engkau, anta wa zaujukal jannah, engkau dan isterimu di surga. Ya manasah. Jadi yarhamullah taala, kitab itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang turun dari sisi Allah kitab itu memuat adalah pembicaraan atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yarhamullah taala ya membicara nasabah warikadah yang dapat dipahami dengan huruf dan dengan suara. Dengan huruf dan dengan suara. Semua ayat yang bercerita qala Allah atau qulna dalam Al-Qur'an berarti Allah taala berbicara. Sebagian orang mengingkari. Ya. Mengingkari maka dari Allah taala berbicara ya, bagi pipo kebetulan berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Ya. Tiba-tiba napa-napa paham ni bawang? Ya, malaikat Jibril atau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tidak sesuai dengan dia nasi turu si bawa kurang melebihi nafu Allah Taala maka tu pun itu ada sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gangkan nama tu iro orang-orang yang menyifatkan seperti ini kepada nerekod dia gapuang, ya kepada nerekod dia gapuang. Nah, misalnya batina maka dia pengalat Taala dia gagu onrona dia nak onro, ya. Ditanya berkata ke Allah Ta'ala maka dia sana Allah itu tidak di mana-mana, ya, tidak di mana-mana. Ya, aku maka tanya kita ke Allah Ta'ala di dalam bumi atau di luar bumi. Ya, aku maka dia ke di lalino ke di on rumah tu. Kalau di luar bumi on rumah tu nasabah di dalam dan di luar on rumah nang kaya kira-kira. Jadi nereko akal lalu dipakai guna, maka bukan mengetahui Allah dan Rasulnya, mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala itu harus disertai dengan dalil. Ya, nereko ke dalil, ya seperti apa yang disampaikan atau termuat dalam Al Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puran dia guru maka dah bagaimana cara beriman terhadap nama dan sifat Allah, yaitu kita menetapkan apa yang ditetapkan. Kita menafikan apa yang dinafikan. Nareko dalil berhenti, kita juga berhenti. Ya, dalil berhenti, kita juga berhenti. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya berbicara dengan huruf dan dengan suara yang dapat dipahami. Ya, tidak seperti keyakinan sebagian orang. Seperti misalnya Allah Maha mendengar. Ya, mereka mengatakan kadayurkum Allah taala meringkelingai tanpa pendengaran. Ya, mendengar tanpa pendengaran. Nasabah nariko mendengar dengan pendengaran berarti pada itu launa makhluk. Ya, ya. Jadi dia menetapkan nama tapi menafikan sifat. Ya, padahal nama itu mengandung sifat. Ya minna diasangnya ya Quran karena ada sifat. Sifat Al Quran Mushaf. Sifatnya ada lembarannya, ada tulisannya, ya. Ya pokok nareko agak senah buku yang di dalamnya ada gambar-gambar itu tidak dinamakan Al-Qur'an karena sifatnya tidak ada. Ya. Misalnya pulpen, ini dinamakan pulpen misalnya kalau ada pulpen karena sifatnya ada. Ya dia asingi bendera karena sifatnya ada. Ya. Atau kemasangi canggurnya tadinya tenian karena sifatnya tidak. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari dan mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, di antara dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam surah Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una ayyuminu lakum wa kadakana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pekoge bate tak matap lori kita-kita anfung Allah Subhanahu wa taala ya purna paturunge yanaritu membenarkan segala sesuatu yang ada di dalamnya.
selama dalam kemurniannya. Jadi baik Al-Quran, Taurat dan Injil, selama dalam kemurniannya kita harus percaya semua yang ada di dalamnya. Tapi yang ada jaminan yaitu Al-Quran, yang ada jaminan bahwa ya, akan dipelihara yaitu Al-Quran. Jadi misalnya Al-Quran, seseorang harus percaya semua apa yang ada di dalamnya mesti tetap perih. Narekode berarti dia belum beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi narekode peletu kaki ada nafung Allah Ta'ala mesti teperi akurang ya, mesti teperi nasabat narekode berarti cacat itu pe tak ditujunna kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara dalilnya kadifung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran 90 kul sadaqallah puade makkada tongangifung Allah Ta'ala. Jadi kita harus percaya ya, kul sadaqallah kadifung Allah Ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mempercayai. Makanya itu selalu kita dengar khutbah itu ya. Apa namanya? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Khutbah hajah. Bahwa sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Jadi engkaki matappe ya, bahwa dengan cara membenarkan semua yang ada di dalam Al-Qur'an. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya narko dia napa koro berarti dia pernah menggalau tepuk tak ditujunna kita anhuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman kita belum sempurna. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan isinya selama belum dihapus hukumnya. Maksud mengamalkan isinya di sini narko perintah kita harus yakini bahwa itu perintah dan harus kita kerjakan. Kalau larangan, kita harus yakini bahwa itu larangan dan kita harus jauhi. Nah, ya, mesti seperti itu. Makanya, siapa yang mengingkari kewajiban yang ditetapkan di dalam Al-Quran, nasuri agama asal lengangnya. Nasuri agama asal lengangnya. Ya. Kewajiban yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, lalu dia ingkari, maka dia keluar dari agama Islam. Ya, makanya tuh misalnya makun raye ya. Ini bahaya nasabah kebanyakan di antara mereka yang menolak syariat misalnya puligan. Padahal makdifung Allah Ta'ala dzalika bi annahum karihu ya. Napas sabari nasabah na cecewi. Ya pura napaturunge fung Allah Subhanahu wa Ta'ala fa ahbata amalahu. Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan amal-amalnya. Ya. Artinya harus diyakini bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di antara dalil yang mengira surah Al-An'am. Kadifung Allah Ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Yang kami turunkan diberkahi atau berberkah. Fattabi'uhu acuiri, ikuti. Tidak ada kitab yang wajib kita ikuti selain daripada Al-Quran. Selain daripada Al-Quran. Ya, jadi narekong ke kita apapun itu tarekat atau kita agak sikri-sikri dan selainnya yang tidak bersumber dari Al-Quran. Ataukah hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW itu tidak wajib diikuti. Digagah dalilnya ke dia ini adalah kitab yang wajib diikuti. Kadifung Allah Ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Acuiri bi puran baturunge fung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Jadi yang wajib kita ikuti yaitu Al-Qur'an. Kemudian Di antara cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu mengingkari sebagian kitab sama dengan mengingkari keseluruhan.
Betulna jangan sampai ada orang mengingkari sebagian, maka dia sama mengingkari keseluruhannya. Ya ko nak puji na sedih, ya ko beruntung, ya kalau dia menguntungkan di sisinya maka dia ambil, kalau tidak tidak ambil. Ini tidak boleh. Seperti sifatnya Yahudi. Ya, orang Yahudi kalau cocok dengan hawa nafsunya dia ambil, kalau tidak tidak. Ya. Ini tidak boleh. Mengingkari sebagian sama dengan mengingkari keseluruhan. Ini ya sama dengan beriman kepada Rasul. Jadi beriman kepada semua rasul. Kapan kita ingkari satu, maka kita sama mengingkari keseluruhannya. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membedakan di antara rasul. Makanya maka depan ritata ya. Al-imanu birrusul mustalzimun lil imani bima unzila alaihim. Beriman kepada rasul itu mewajibkan, mengharuskan kita beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Kalau kita beriman kepada Rasulullah berarti kita beriman kepada Al-Qur'an. Kalau kita beriman kepada Musa berarti kita beriman kepada Taurat. Kalau kita beriman kepada Nabi Isa berarti beriman kepada Injil. Kalau kita beriman kepada Ibrahim, Musa, ya, maka kita beriman terhadap suhuf yang diturunkan kepada mereka. Itu kelaziman. Kemudian yang kelima Al-Quran adalah kitab yang menghapus dan menyempurnakan hukum kitab-kitab sebelumnya. Yang menyempurnakan kitab-kitab dan menghapus hukum-hukum sebelumnya. Jadi di antara kaidah yang menjelaskan itu bahwa syar'u ma qablana syar'ul lana, bahwa syariat sebelum kita itu syariat untuk kita selama tidak ada dalil yang menyelisihinya. Narekong ka dalil, maka berarti itu dihapus. Yang berlaku adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bagaimana cara kita pekogi bateta matappe lorisininna kita nahung Allah subhanahu wa taala. Ya, ini. Dan dengan dalil-dalil yang dijelaskan. Jadi jangan sampai makademi ya kita hafal rukun iman dengan lancar, tapi pengamalannya, pemahaman dan pengamalannya tidak ada. Ya, kan banyak seperti itu. Nah, semata-mata pualina nakia dia melakukan banyak pelanggaran. Semata-mata pualina lupa Allah Taala, tapi bersamaan dengan itu dia syirik. Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Semata-mata pualina padahal pegoi gau apa duang luar pun Allah Subhanahu wa Taala. InsyaAllah kasih kita tu sambungi ya, pembahasan selanjutnya. Ipogi batita matapak lor sinin nasuruna fung Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah.